Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jua Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, untuk hari ini berita datang dari cetak gol dengan skill berkelas, banjir pujian bonek. Dan beritanya seperti ini, sejumlah pemain Persebaya yang mengikuti TC di Yogyakarta mulai menunjukkan hasilnya. Salah satunya dibuktikan Muhammad Hidayat. Di skuad Persebaya, Hidayat berposisi sebagai jenderal lapangan tengah alias gelandang. Pelatih Persebaya Aji Santoso tampaknya mulai mengajari Hidayat mencetak gol untuk bisa membantu striker lainnya. Dalam video yang diunggah official Persebaya, Hidayat terlihat berlatih mencetak gol dengan teknik skill tinggi dan berkelas. Gaya mencetak gol ala Hidayat ini belum pernah ditunjukkan dalam kompetisi Liga 1 berlangsung. Dalam video yang diunggah akun resmi official Persebaya, pemain kelahiran Bontang itu mencetak gol lewat tumit kaki kirinya sambil meloncat dan menuliskan name district, tulis akun pemilik 2,2 juta followers Instagram ini. Sebagai informasi, musim ini menjadi tahun kelima Hidayat berseragam Persebaya. Ia memulai karir profesionalnya di Bajul Ijo dan hingga kini masih bertahan meski sejumlah pemain hengkang ke klub lain. Hidayat menjadi salah satu pemain yang tersisa dari angkatan 2017 yang mengantarkan Persebaya promosi ke Liga 1. Dengan kesetiaan Hidayat terhadap Grand Force, gelandang yang memiliki nilai pasar 2,17 miliar ini mendapat respek dan apresiasi dari bonek, sebutan pendukung Persebaya. Padahal ia bukan asli Surabaya, melainkan pemain kelahiran Bontang. 26 April 96. Ternyata banjir pujian ini terlihat di kolom komentar akun official Persebaya. Berikut petikan komen-komen mereka. Pada waktu latihan kemarin, Hidayat kembali menunjukkan kualitas dan skillnya saat berlatih bersama Persebaya. Yang terbaru diunggah lewat akun Instagram official Persebaya, dia menunjukkan kapasitas dan kualitasnya sebagai salah satu gelandang tengah terbaik Liga Indonesia. Nah, menurut songko permainannya bersama M. Alwi Slamet sudah sangat ngeklop, jadi chemistry-nya gak usah ditanya lagi. Sangat hidup lah jika lini tengah Persebaya ada M. Hidayat dan Alwi Slamet. Dan semoga wae kebersamaan iki akan terus berlangsung lama, kekompakan mereka sangat serasi lah dalam menjadi motor serangan lini tengah Persebaya. Nah, loyalitas gak usah ditanya lagi, dia sudah bersama Persebaya hampir 6 tahun dan semoga keberlanjutan dengan Persebaya terus berlangsung dan menjadi legenda Persebaya untuk selanjutnya. Yang terbaik wae Kang Cak Dayat untuk kedepannya, dan salam satu nyali wani sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.